في أطهر أرض قلبي قد طاف ولف الله ونسيت متاعب دربي في مكة تبكي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin yang dikarang oleh Faqir Husin Nasir bin Muhammad Taibul Mas'udi Al-Banjari. Baik, tersambung. Menurut kata Na'im bin Hamad, man syabbaha bi syai'in min khalqin faqad kafara wa man inkara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Sesiapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada makhluk-makhluk Allah, sesiapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu daripada makhluk Allah, maka sesungguhnya orang itu adalah kafir. Sesiapa yang menyamakan sifat Allah, menyamakan keadaan Allah dengan mana-mana makhluk, sama ada disamakan Allah pada perbuatannya, af'alnya, ataupun pada sifatnya, ataupun pada zat Tuhan, maka orang yang menyamakan tadi dipanggil sebagai syirik, dipanggil sebagai kufur. Apa dia yang dikatakan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Mungkin kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, iaitu daripada segi ketaatan. Dengan makhluk ni, ada masanya kita kena taat, ada masanya kita tak payah taat. Ya, dengan mak bapak, ada masanya wajib taat, ada masa tak wajib taat. Dengan suami, ada masa wajib taat, ada kalanya tak wajib taat. Tetapi dengan Allah, sentiasa kena taat. Kalau dengan Allah pun ada masa kita buat taat, ada masa kita tak taat, maka kita akan menjadi kafir kepada Tuhan, kufur kepada Tuhan. Kita anggap boleh kita cari pilihan yang lain. Macam manusia, tak berkenan dengan A, dia cari B. Tak berkenan dengan B, dia cari C. Kalau dia buat macam itu pada Tuhan, hukumnya kafir. Kalau tak berkenan dengan hukum Allah ni, kita cari hukum yang lain. Kalau tak bersetuju dengan peraturan yang ini, kita ambil peraturan lain. Boleh menuka-nuka peraturan, maka menuka peraturan itu hukumnya kafir. Itu maksudnya itu. Dengan Tuhan tetap, kalau Allah kata A, kalau Allah kata B, tidak ada pilihan daripada kita. Kalau ada pilihan pun daripada Allah juga. Kamu tak boleh puasa, baik, kamu bagi makan orang miskin. Kamu tak boleh semayang berdiri, baik, tapi semayang duduk. Ada pilihan. Dan pilihan tu juga mesti daripada Allah. Tak boleh kita sendiri pilih. Saya malas pergi haji, Ustaz. Di Mekah, habuk banyak. Sekarang tengah habuk, tengah panas, Ustaz. Saya sedang nak buat haji dekat Kemensah je, Ustaz. Pilihan macam tu tak boleh buat. Kafir kita. Sebab kita sendiri mewujudkan satu peraturan baru. Kalau ada pilihan pun, mesti pilihan tu datang daripada Allah. Tak boleh berwuduk, tak boleh berwuduk, tayamum. Tayamum tu pilihan Tuhan.
bukan saja-saja kita pandai-pandai buat. Baik. Maka barang siapa yang tidak bersetuju dengan apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala akan dirinya, maka sesungguhnya dia telah kafir. Allah kata, Inna Allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Allah kata, Allah maha mengetahui. Tiba-tiba kita kata, Allah bukan tahu semua. Masa bila Ustaz, saya kata Allah tak tahu semua? Masa bila saya cakap, Allah maha mengetahui Ustaz? Tak, kamu cakap Allah bukan tahu semua. Eh, saya tak cakap. Mana boleh awak tak cakap? Bukankah awak ada sebut hukum Islam tidak sesuai pada masyarakat berbilang bangsa? Maknanya Allah tidak tahu di Malaysia ni ada masyarakat berbilang bangsa. Bila kamu kata peraturan Allah tidak sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa, sekarang ini seolah-olah kamu telah berkata Allah tak tahu di Malaysia ini adanya masyarakat berbilang bangsa. Sampai kena turun hukum Islam. Maknanya Tuhan tak tahu. Bila kamu kata Tuhan tidak tahu, itu bermakna kamu sudah menganggap Allah macam makhluk. Maka orang yang beranggapan demikian kafirlah namanya. Ya, jadi kita kena faham betul-betul tidak boleh disifatkan Allah dengan makhluk. Seperti dia berkata, Tuhan pun penat Ustaz. Iyalah, banyak benda dia nak jaga. Kafir orang cakap macam itu. Tuhan pun bukan tahu semua Ustaz. Iyalah, mana nak tahu semua, banyak benda nak kena ingat. Kafir orang cakap macam itu. Tuhan tu pun Ustaz, dia pun rasa letih juga. Kafir orang cakap macam itu. Kadang-kadang dia pun nak rehat, nak tidur juga. Kafir. Tuhan bukan macam makhluk. Makhluk ni tak buat apa pun letih. Kan? Tak buat apa pun mengantuk. Macam kita pagi ni, bukan buat apa pun, duduk cokong je. Pun letih, mengantuk, letih. Manusia bukan macam Tuhan. Tuhan tak ada letih. Tuhan tak mengantuk. Tuhan tak tidur. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi Muhammad biyadihi latafarraqunna ummati ala 73 firqah. Fawahidatun fil jannah wisnatani wa 70 fil nar. Demi Tuhan ya Muhammad, itu dijadikan dengan kudratnya. Sesungguhnya umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Maka satu puak saja yang berada dalam syurga. Dan 72 puak lagi berada di dalam neraka. Umat Islam, kata Rasulullah, akan berpisah, berpecah kepada 72 golongan. 73 golongan. Daripada 73, hanya satu golongan masuk syurga. 72 lagi neraka. Tuan-tuan fikir-fikirlah duduk di mana? Di Indonesia sekarang ni heboh tentang golongan Ahmadiyah. Golongan yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Malah mengakui pengasas Ahmadiyah sebagai Nabi. Ini di Indonesia. Walaupun majlis ulama Indonesia mengatakan Ahmadiyah sesat, tetapi Ahmadiyah tidak diharamkan di Indonesia. Dia ada masjid. Dia ada pengikut juta orang. Dan tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi. Itu golongan Ahmadiyah. Serupa di negeri kita pun banyak juga golongan macam itu. Walaupun diisytiharkan sesat, tapi operasi masih sama. Depan masjid kita, masjid dia. Kita sembahyang, dia pun main sembahyang juga. Tapi dia mengaku bahawa penghulu dia, tok ketua dia ialah Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja Nabi, ketua dia pun Nabi juga. Dan sembahyang macam biasa, piah macam kita juga. Pakai kemplekat macam kita juga. Maka golongan inilah yang Nabi sebut berpecahnya umat manusia, umat Islam kepada 73. Satu saja yang betul. Mudah-mudahan kita itulah yang betul. Golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair
al-asyraku billah, al-asyraku billah wa uququl walidain. Ketahuilah, aku akan khabarkan kepada kamu dosa yang paling besar daripada segala dosa besar. Yang pertama, syirik. Dan yang kedua, derhaka kepada mak bapak. Dua dosa di antara yang besar. Dua dosa besar di antara banyak-banyak dosa besar. Yang pertama, syirik pada Tuhan. Saya sebut dah syirik pada Tuhan ni berkali-kali pada tuan-tuan. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik khafi, syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang tak nampak. Apa? Ria. Apa? Menunjuk. Apa? Nak bagi tahu pada orang. Apa? Ria. Buat bila ada orang. Tak buat bila tak ada orang. Kalau orang tengok, lagi elok dia buat. Kalau orang tak tengok, dia buat cincai saja. Itulah namanya ria. Yang kedua dipanggil syirik jali, iaitu syirik terang-terangan. Mempercayai Tuhan yang lain selain pada Allah. Mempercayai kudrat yang lain daripada kudrat Tuhan, yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Ini dipanggil syirik jali. Ataupun melakukan suatu ibadat bukan kerana Allah, kerana ada perkara lain yang dia buat, yang sebab dia buat. Contoh pagi tadi saya sebut di AU4, ada orang yang mari semayang di masjid surau bukan kerana Allah, mari kerana nak tunjuk muka. Dia datang, nanti kalau dia demam, sakit, mati, musibah, dia mengharapkan orang tolong dia sebab dia kaki masjid, dia kaki jemaah. Inilah contoh bentuk syirik yang dia tak perasan, yang tersembunyi. Memang dia nampak macam semayang, tapi niat dia semayang bukan lagi kerana Allah. Niat dia semayang syirik kecil. Niat dia kerana nak bagi tahu dia adalah ahli jemaah. Tuan-tuan, banyak orang yang melangkau qaryah, melangkau surau, melangkau masjid, dia pergi semayang di masjid lain atau surau lain. Ada orang marah, kamu dah ada masjid, kenapa pergi tempat lain? Kita dah ada surau di sini, kenapa langkau tempat lain? Dua sebab yang dibenarkan oleh syarak untuk kita melangkau qaryah. Yang pertama, imam yang kita pergi itu lebih baik daripada imam yang kita tinggalkan. Imam yang kita pergi itu lebih warak daripada imam yang kita tinggalkan. Maka harus pergi ke imam nombor dua. Kenapa kamu mayang masjid sana? Oh, imam masjid sana bagus, bacaannya, tajwidnya betul. Habis itu baca imam kita, tajwidnya longgar, saya tak apa gemar. Di mana longgarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana longgarnya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Longgarlah tu. Tak jelas di antara perkataan nur dengan nir. Bismillahirrahmanirrahim. Nir rahim. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Tak jelas antara nir dengan nur. Banyak orang tak perasan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak bunyinya? Bunyinya nur, bukannya nir. Kita ikut belakang dia dengan kita, batal sekali. Maka dibenarkan syarak langkau qaryah, pergi sembahyang tempat lain. Yang kedua, dibenarkan langkau itu kerana apa? Kerana ada majlis pengajian di sana, ada majlis ilmu di sana. Di sini tak ada, sebab tu aku pergi ke sana, sebab di sana ada majlis ilmu. Dua sebab ini tidak dikira syirik. Pergilah, tak salah pergi. Yang salahnya pergi pasal apa? Kenapa kamu pergi ke surau sana? Kenapa kamu pergi ke surau sana? Kenapa kamu pergi sana? Kenapa kamu tinggalkan dia? Kenapa kamu tak ikut dia? Sebab-sebab yang lain. Aku pergi sembahyang surau ni sebab dia orang dah warning aku, kalau kamu ikut ustaz tu, kami boikot kamu.
Ada orang tuan-tuan baru ni 2-3 hari lepas, sedara dia mati. Orang masjid tak nak ke bumi, tak nak uruskan mayat abang dia. Atas alasan adiknya ini ikut kuliah saya. Kerana kamu ikut kuliah Ustaz Kazim, kami tak nak uruskan kematian saudara kamu. Bayang tuan-tuan, aku nak jadi orang Islam hari ini. Haru dan biru. Ya, tak nak uruskan. Menggelinang air mata adik dia, main mengadu kat saya. Apa ni orang mari mengaji masalah? Eranya pergi ke disko tak marah. Pergi kelab malam tak marah. Yang marah hanya pergi mengaji. Kamu ikut kuliah Ustaz Kazim, kamu pergi ke sekolah Ustaz Kazim, dengan sebab kamu pergi, kami tak nak uruskan abang kamu punya mayat. Subhanallah. Maka ada orang yang kena ugut macam itu, akhirnya tak pergi mengaji, pergi sini. Dia pergi ke sini ni pasal apa? Tinggalkan yang ni, pergi ke sini sebab apa? Sebab kena ugut, sebab takut kena ugut, sebab takut kena boikot, sebab takut tak diuruskan. Maka itulah syirik pada Allah, kerana niat dia pergi mengaji, niat dia pergi sembahyang bukan kerana Allah, kerana takut pada manusia. Inilah dipanggil sebagai syirik tersembunyi, syirik khafi, riak, menunjuk pada orang sebagai dia orang yang geng kamu. Sedangkan manusia yang sedemikian itu tidak sama sekali diterima ibadatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita diugut, nak diboikot ke, nak diapa, lantaklah tuan-tuan. Yang pentingnya aku nak mengaji. Kalau orang tak nak uruskan mayat kita, ada orang lain yang akan menguruskan. Kalau tak ada orang nak uruskan pengkebumian kita, insya-Allah kalau kita baik pada Allah, orang lain akan uruskan. Malah mungkin orang yang akan menguruskan mayat kita lebih baik dan warak daripada orang yang tak nak menguruskan mayat kita. Sebab kita dah kata dah, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan pelihara pula kamu. Baik. Man syabbahal khaliq bil makhluqin faqad kafara. Man syabbahal khaliq, bukan jalik ya, khaliq. Betikan khaw. Sesiapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka sesungguhnya dia telah kafir. Cuba tengok tokong Hindu, dia samakan bentuk tokong itu macam orang. Dia bentukkan Tuhan dia macam orang. Cuba tuan-tuan pergi tanya dekat orang Hindu, kenapa tak bentukkan patung macam rupa Tuhan? Kenapa bentukkan patung Hindu macam rupa orang? Buatlah macam rupa Tuhan. Cuba lukis macam muka Tuhan. Jadi dia akan jawab, rupa Tuhan macam mana? Dia pun tak pernah tengok. Sebab tu dia bayangkan Tuhan tu macam orang. Dilukisnya orang dengan baju tak pakai, boroi, pusat nampak, tangan, mata, kaki ada. Itu bukan patung Tuhan, tu patung orang. Kamu kena buat satu patung yang rupanya rupa Tuhan. Sami Hindu ni akan jawab, rupa Tuhan macam mana? Maka macam itulah tuan-tuan jawab balik. Sebab itu kami orang Islam tidak pernah melukis Tuhan. Sebab kami sendiri tak pernah tengok Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan itu ada. Kamu sekarang ni yakin Tuhan ada dan kamu lukis muka Tuhan macam orang. Ini bukan Tuhan, ini orang. Dia sendiri dia takkan jawab. Lama-lama dia pun terajang tokong dia. Ini dipanggil sebagai jahil. Jahil terbahagi kepada dua jenis jahil yang besar. Satu, jahil yang dimaafkan. Dua, jahil yang tidak dimaafkan. Apa dia jahil yang dimaafkan? Jahil bab dunia, tak apa, tak berdosa, tak salah langsung, tak berdosa langsung. Siapakah isteri Perdana Menteri Venezuela? Tak tahu, tak berdosa, lantaknya lah tuan-tuan. Tak pedah langsung. Siapakah Perdana Menteri Mauritius? Tak tahu, tak berdosa, tak tahu pun tak apa. Tak salah langsung. Siapakah nama Tok Batin Ulu Choh? Entah, saya tak tahu Ustaz.
apa kaedah kita nak tahu benda-benda itu, kejahilan macam itu dimaafkan. Yang kedua, kejahilan yang dimaafkan langsung tak tahu. Langsung tak tahu. Masa kita sembahyang maghrib, tai cicak dekat tapak kaki. Langsung tak tahu. Sembahyang, habis sembahyang, balik rumah, tidur apa semua, langsung tak tahu. Tak salah. Sebab langsung tidak mengetahui. Ini dipanggil kejahilan yang dimaafkan. Yang kedua, kejahilan yang tidak dimaafkan. Kenapa awak tidak sembahyang? Saya tidak sembahyang kerana saya tidak tahu, Ustaz. Harap-harap Allah maafkanlah saya. Tak boleh. Kemaafan itu tidak diberikan. Kerana kamu sembahyang tu hukum syariat wajib belajar. Tapi bapak saya yang tak ajar, Ustaz. Bukan salah bapak lagi, salah kamu. Kamu dah besar, pergi sembahyang. Suami saya tak ajar, Ustaz. Memang salah suami juga. Tapi salah kamu juga, pergi belajar. Kejahilan macam ni